Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dari fraksi Gerindra Habibur Rahman, turut buka suara terkait kejanggalan kasus tewasnya pelajar SMP di Sumatera Barat. Dirinya meminta agar lembaga pelindungan saksi dan korban atau LPSK untuk turut tangan Kasus tewasnya pelajar SMP di Sumatera Barat bernama Afif Maulana yang telah ditutup oleh Polda Sumatera Barat kini tengah menjadi sorotan publik. Kasus ini mencuat setelah adanya kejanggalan jika korban meninggal disebabkan oleh adanya penyiksaan oleh oknum kepolisian. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dari fraksi Gerindra, Habibur Rahman, meminta agar Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK untuk turun tangan memberikan perlindungan kepada saksi A yang merupakan rekan korban sebab keterangan dari saksi tersebut sangatlah penting. Nah, kondisi seperti itu ada beberapa institusi yang menurut saya bisa kita maksimalkan. Yang pertama adalah LPSK ya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban agar berkontribusi menyelesaikan masalah ini dengan memberikan kenyamanan terhadap saksi-saksi untuk memberikan keterangan tanpa tekanan. Ya. Yang kedua, uh, saya akan berkomunikasi dengan Kadif Propam juga, ya, Bang Karim. Ini uh, untuk cek sisi uh, dugaan pelanggaran uh, prosedurnya, kan sudah ditemukan. Memang, oleh Kompolnas, katanya ada yang pemukulan dan lain sebagainya, sudah diakui. Nah, itu juga harus ditindaklanjuti, ya, berkonteks kedinasan, dan etiknya hukumannya seperti apa akan kita kawal terus. Lebih lanjut, Habibur Rahman mengingatkan agar kasus Afif ini jangan sampai mencoreng citra kepolisian. Demikian laporan Edo Yoga, Johan Wahyudi, Garuda TV.